بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم على ذكره سبحانه وتعالى. وعلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. واذكر لله من افضل الاعمال التي تقرب الى الله. فافضل الناس واقرب الناس عند الله اكثرهم له ذكرى. Jadi yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insan yang كثر الذكر لله فهو محبوب عند الله. Mana-mana manusia yang memperbanyakkan zikir kepada Allah sebagai itu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man akthar man ahabba shay'an akthar min dzikr. Jadi yang hakikat sebenarnya barang siapa yang sakti kepada sesuatu maka dia akan sentiasa menyebutnya. Man yusma yusma dzikrullah. Barang siapa yang kasih kepada Allah akan banyak menyebut nama Allah. Man yuhibbu Rasulullah yuzkir dzikra Rasulillah. Barang siapa yang kasih kepada Nabi Rasul maka akan banyak menyebut Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa man yuzkir wilayah la yakunu al-insan wali illa bi kathrati dzikr lillah. Jadi zikir adalah petanda kewalian seseorang. Maka tidak jadi seorang wali melainkan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Man afdal al-ulama. Siapakah ulama yang akharuhum lillahi dzikra? Itulah yang paling banyak berzikir kepada. Man afdal mutasaddiqina al-aghniya? Siapakah orang yang bersedekah yang paling kaya? Akharuhum lillahi dzikra. Itulah orang yang bersedekah yang banyak berzikir. Man afdal al-mujahidin? Siapakah yang paling afdal kalangan orang yang berjihad fi sabilillah? Akharuhum lillahi dzikra. Orang yang berjihad dalam keadaan berzikir kepada Allah. Man akthara dzikra Allah zakka. Barang siapa yang banyak menyebut nama Allah, saya Allah menyebut dia. Wa ahabbahullah. Allah Ta'ala akan kasih kepadanya. Wa idza ahabbakallahu a'taka ma turid wa fawqa ma turid. Jadi kalau Allah Ta'ala mengasihi kita, maka Allah Ta'ala memberikan apa yang kita mahu dan lebih daripada apa yang kita kehendaki. A'taka dunia wa a'taka akhirah. Allah Ta'ala memberikan kita dunia dan akan memberikan kita akhirat. Innahu malikud dunya wal akhirah. Karena Allah itu yang memiliki dunia dan akhirat. Amal dunia biadi ahad gairullah. Adakah tugas ini milik siapa daripada Allah? Wala zarrah min amr dunia biadi ahad gairullah. Tak ada satu zarrah pun di dunia ini milik selain daripada Allah. Wa innama awham wa khawatir fi an-nas. Yang adanya hanya waham-waham dan fikiran salah faham manusia sahaja. Yadhunnu anna al-amra fulani bi yadi fulan aw bi yadi allah. Jadi dia katakan orang itu berkuasa di situ, orang itu berkuasa di sini, memiliki itu dan ini. Alladhi kharaja ad-dunya bi yadihi amraha. Jadi yang menciptakan dunia itulah yang memiliki keurusan dunia. Qablan 'anil akhirah al-'azimah. Jadi apatah lagi akhirat yang lebih besar. Faman arada ad-dunya wal akhirah falyastabir bi rabbi ad-dunya wal akhirah. Barang siapa yang nak dunia dan akhirat maka hendaklah dia ingat kepada Tuhan bagi dunia dan akhirat. Sallallahu alaihi wa sallam billahi rabban la yanhar. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengikat kita dengan satu hubungan yang tidak akan terputus sama sekali. A'zam irtibatana billah. Dan sepanjang besar hubungan kita dengan Allah. An-nawwiba ala awamir Allah al-wajib. Yang telah kita sentiasa menjaga perintah-perintah Allah yang wajib. Man nawwib. Kemudian yang sunat. Wabiha yuhibbuna. Jadi dengan amalan-amalan yang sunatlah Allah Ta'ala akan mengasihi kita. Man yuhibbuna. Siapa yang akan mengasihi kita? Bukan raja-raja dunia, bukan peniaga-peniaga dunia. Yuhibbuna Allah. Yang kasih kepada kita itu Allah. Wa ahabbana Allah. Apabila Allah telah kasih kepada kita. Dalam hadis, sebagaimana disebut dalam hadis. Dalam sahih tertulis. Apabila aku telah mengasihi dalam hadis itu. Sama akulah pendengarannya yang mana ia mendengar dengan. Dan akulah mata yang mana ia melihat dengan. Tangan yang dia memegang dengannya. Kaki yang mana dia melangkah dengannya. Walain sa'alani la u'tiyanna. Dan kalau nak dia minta kepadaku nescaya aku akan beri. Walain sa'ala bi la u'idanna. Kalau dia minta melindung daripadaku nescaya aku akan lindungi dia. Ma la yakuna rajul. Jadi apa yang akan jadi? Aw in mar'a.
ada kaum perempuan umur qurbullah ma'atqas birrijal. Jadi soal dekat dengan Allah atau jauh daripada Allah itu bukan orang lelaki. Ar-rijal wan nisa' sawa. Orang lelaki dan perempuan sama sahaja. Ar-rijal ladzina hum fil haqiqa rijal. Jadi yang lelaki yang sebenarnya lelaki itu. Farq bain rajul wa dhakar. Jadi beza di antara jantan dengan orang lelaki. Asyukurlah hati betul ulul. Jadi kalau lelaki lawannya perempuan. Lakin rajulah wasl. Tapi kalau kelakian itu suatu sifat. Rajul wasl mahmudat. Jadi kelakian itu sifat bukan zat. Kata-kata sebut sifat rujuna, kata-kata sebut sifat rujuna imrah. Jadi kadang-kadang sifat kelakian itu yang sebenarnya ada pada seorang perempuan. Rijal la tulhihim tijara wa la bay'an zikrillah wa iqam salah wa ita'iz zakah. Jadi disebut dalam Al-Quran lelaki-lelaki yang sentiasa tidak lalai daripada zikir kepada Allah dan tidak dilalaikan dengan perniagaan dan juga daripada dunia dan juga untuk menunaikan zakat. Khamuna yawman tatakallamu fihi al-qulubu wal-absar. Orang lelaki yang sebenar-benar sifat kelakiannya itu tak kepada suatu hari yang mana akan terbeliak segala mata pada hari tersebut. A'adham wasaf lil ulama walil rijal walil awliya al-khawf min Allah. Jadi sebesar-besar sifat yang pernah digelarkan kepada ulama dan para wali-wali ialah takut kepada Allah. Dan a'adham wasaf lil mu'min. Bahkan yang sebesar-besar sifat kepada orang mu'min. Al-khawf min Allah.